Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita kembali bersama Ucang Tom dengan Sentakan Maut yang terbaik saat ini. Alhamdulillah hari ini cuacanya bagus ya teman-teman. Insyaallah hari ini Ucang Tom pergi merawai mencari ikan otek atau ikan mayung ya teman-teman. Semoga hari ini Ucang Tom mendapatkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, Ucang Tom baru aja lepas landas dari pangkalannya. Kita berangkat sekitar jam 7 pagi teman-teman. Semoga perjalanan hari ini menuju ke spot berjalan dengan lancar, selamat sampai ke tujuan. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di spot ya, yaitu kita di daerah Tugu ya teman-teman. Hari ini insyaallah Ujang Tom mencari ikan mayung ya teman-teman. Mudah-mudahan ada ikan mayung di daerah Tugu sini. Oke teman-teman, Ujang Tom langsung pasang aja dulu ya. Semoga ada target yang dicari di sini. Oke teman-teman, Ujang Tom sudah mulai. Hari ini ya teman-teman. Ya, ini ada lagi. Oke. Kita pakai cumi ya hari ini depannya. Ada lagi teman-teman.
ada lagi teman-teman. Babon. Lah. Kita ketemu.
tambahannya teman-teman. Kita lihat. Kayaknya ada lagi nih teman-teman. Ya, ini dia teman-teman. Apakah ada apa? Oh, apapun teman-teman. Mantap. Oh, ada lagi tambahannya. Tinggal dua pakai lagi. Ada lagi teman-teman. Pakai dua. Thank you.
sadar ya teman-teman. Dan ini Ucang sudah mendapatkan cintanya ya. Sudah berapa tahun teman-teman baru kita dapatkan seperti ini lagi kembali. Inilah ini dia. Oke teman-teman, karena umpan kita sudah habis, Ucang mau lanjut pulangnya. Alhamdulillah sudah diberikan rezeki di awal bulan Ramadan ya. Yang akhiri dulu trip hari ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sentakan maaf dari mantap jiwa. Nih, teman-teman, hampir memenuhi teman-teman perahu kita ya. Luar biasa banyak ya teman-teman. Sekarang mau lanjut pulangnya. Semoga perjalanan pulang kita berjalan dengan lancar. Selamat sampai ke tujuan. Amin. Amin ya robbal alamin. Salam sentakan maut dari Jongtong. Mantap jiwa.